session hari ini kami sedang melakukan eksperimen fisika, yaitu membuat es krim. Kami melakukan eksperimen ini untuk mengetahui kalornya. Yuk kita saksikan. Halo Pak Aris, sebelumnya bisa perkenalkan diri dulu. Saya Pak Aris, saya guru IPA kelas 7. Ya. Baik Pak, kalau boleh tahu tema untuk eksperimen ini apa ya Pak? Ini mengenai kalor, cara untuk membuat es putar. Ya. Baik Pak, kalau bagaimana menurut Bapak eksperimentasi guru-guru mereka terhadap pembelajaran ini? Tentu ini salah satu contoh implementasi kurikulum merdeka, bahwa pembelajaran itu harus mengenai hal yang esensial. Dalam hal ini kalor, itu harus memberikan pengalaman secara nyata kepada anak-anak. Ya. Jadi pengalamannya dia rasakan sendiri, sehingga dia akan merasa lebih bermakna, plus harus menyenangkan. Begitu. Baik Pak, kalau sejauh ini respons siswa-siswi kelas 7 bagaimana Pak? Tentu kelihatan dari wajah mereka begitu menjadi sangat sibuk dan sangat menjadi terlibat ya. Dan sangat menyenangkan karena nanti produknya akan mereka makan sendiri, itu luar biasa. Baik Pak, terima kasih. Oke, sama-sama. Baik Agnesia, sekian dari saya dan sampai jumpa di kegiatan SMPK Santa Agnes selanjutnya.